tak ada bagi notis. Dia tak bagi tahu apa pun. Tiba-tiba air mati. Kejap ada, kejap tak ada. Masalahnya anak sekolah kan, kita nak masak. Pukul 11 tu banyak kan orang berumah tangga ni nak masak. Terkejar-kejar kan anak-anak sekolah kan. Dah kena beli kat kedai. Tu yang masalah tu. Kalau gaji banyak tak apa. Kadang-kadang sampai tengah malam pukul 2 baru ada air. Time tu lah kita nak basuh. Itu pun air kadang karat. Kalau boleh tu akan nak suruh dia bagi notis lah. Kita boleh simpan air. Untuk kegunaan harian lah kan. Kalau tak ada air, kalau dicatu, tak dimaklumkan. Kadang kalau boleh benda tu, kalau tak sampai jawatankuasa kampung ataupun jawatankuasa penduduk kena maklumkan lah kan. Kita boleh standby, simpan air kan. Saya sebagai bekas kutu kampung kat sini lah. Sadar bekas kan, tapi khidmat tu perlu. Tapi kalau nampak pahit bocor ke apa, saya maklumkan. Tapi alhamdulillah lah, benda tu dia ambil keutamaan. Tak kisah siapa pun lah, tapi penduduk, okay, kami duduk kampung besar, okay, pahit bocor. Pahit bocor itu satu pembaziran lah. Mungkin air tu tak sampai rumah-rumah kan. Kalau kita maklumkan cepat, dia datang, benda tu selesai lah. Yang dia masuk pahit ni dah lama lah. Lama dah rasa-rasanya. Masuk je lah, tapi air still tak ada lah. Tak ada. Belum lagi Syabas tak pasang. Yalah, alasan dia semua belum lah. Patut belum, kita jangan ambil duit daripada kita orang. Jangan benar kontrak kita ambil duit kan. Ambil duit. Dia dah ambil duit 500 biji rumah. Oh, sebiji rumah. Untuk pasang benda ni. Untuk dia kata tunggu dia luluskan meter. Pakcik tahu kalau meter tak lulus, dia tak sepatutnya ambil duit. Jadi dia ambil dia, lepas tu dia pun sampai sekarang tak ada ambil tahu langsung berkenaan dengan kita. Yang kontraktor ni cakap masih dia yang menunggu keputusan Syabas. Sedangkan Syabas tak ada datang sini pun. Kami pun takut nanti mungkin kami dituduh untuk curi air ni kan. Sebab kita orang memang tak ada ambil langsung air ni. Kami air bukit lah. Air bukit kalau macam hujan ke ribut ke, memang kami tak ada air lah. Tapi memang selama-lama dah daripada berpuluh tahun lah memang dah macam tu. Jadi kami minta lah kemudahan supaya dapat air. Pakcik tak percaya betul cakap? Sebab dah macam-macam jabatan datang, semua pembohongan. Contohnya pakcik minta maaf lah, macam adik ni datang ambil gambar, apa nama, ambil macam pakcik rekod memula. Lepas tu adik balik tak jumpa-jumpa dah bertahun-tahun dah. Ini masalah pakcik. Kalau sudah berlaku, kontraktor-kontraktor ni pun penipu juga. Yang dekat sana pun dia dah ambil dua kali lah duit. Ambil 800, 900 dia hilang. Tu kita tunggu orang lain pula, bagi juga hilang. Ni kami pula ni yang terkena pula. Kalau adik ni sekarang balik, tak ada apa kesan, tak ada apa berita, tak ada apa. Macam tu lah cerita dia. Tak ada kesan. Sebab pakcik bila siapa datang, pakcik terus cakap awak siapa. Kontraktor, pakcik cakap awak mungkin penipu. Kenapa pula pasal awak begini-begini? Tapi pakcik ikut juga. Datang lain pula, pakcik cakap macam tu juga. Awak ni mungkin penipu. Pasal kami ni dah biasa dengan penipuan.